Atuk Pak Jero. Atuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang ini saya sudah berada di kereta api Serayu yang akan membawa saya ke tempat tujuan, yaitu stasiun Cibatu. Saya mau pulang ke Cibatu naik kereta api Serayu. Tidak ada pilihan lagi, hanya kereta ini saja ya, yang murah. Ada sih sebetulnya Pasundan juga ya, Pasundan Lebaran, tapi ini lebih murah. Dan Malabar masih standby di jalur 1 stasiun Tasikmalaya. Perjalanannya tidak lama ke Cibatu ya, sebentar. Dan nantinya kereta api Serayu ini akan kembali berhenti di stasiun Ciawi untuk bersilang dengan kereta api Turangga. Seperti itu kawan. Alhamdulillah full, penuh, habis terjual tiketnya ya. Kereta api Serayu ini keren lah. Kita tunggu keretanya merapat stasiun Ciawi untuk bersilang dengan kereta api Turangga dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Serayu berhenti jalur 1 stasiun Ciawi, langsung muncul dari jalur 2 kereta api Turangga. Persiapan melintas langsung stasiun Ciawi. Mantap jiwa kawan, kereta api Serayu penuh, ekonomi satu penuh. Ngantuk juga ya. Ngantuk juga nih, ngantuk. Lumayan dikasih tisu dan masker gratis buat koleksi. Kereta api Serayu saat ini melintas langsung stasiun Cirahayu. Setelah stasiun Cirahayu nanti akan merapat stasiun Cipendei. Dan direncanakan berangkat kembali dari stasiun Cipendei pada pukul 21 lebih 23 menit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kereta api Serayu saat ini masuk di jalur 1, jalur lurus stasiun Cipendei. Saya akan turun ke bawah karena berhenti lama di stasiun Cipendei. Gila ini berhentinya lama banget di Cipendei ya. Gak tahu nih silang sama apa, nanti kita akan cek dulu jadwal ya. Karena berhentinya lama banget, hampir 20 menit lebih.
Kereta api Serayu saat ini sudah berhenti stasiun Cipendei. Di stasiun Cipendei berhentinya agak lama nih ya, 20 menit lebih, karena memang di sini harus bersilang dengan kereta api Lodaya. Dan kita bisa sholat dulu di sini, bisa sholat, bisa beli makanan juga ya, karena memang lama banget berhenti di sini. Seharusnya bersilang dengan Lodaya Malam nomor KA158, tapi Lodaya Malam belum pernah dioperasikan kembali ya sejak pandemi, seperti itu kawan. Dan di sini diisi air juga, cukup lumayan lama lah. Kita tunggu aja nanti keretanya diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei, dan nanti akan kembali berhenti di stasiun Warung Banre. Kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Cipendei. Akan tiba di stasiun Warung Bandrek. Tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kereta api Serayu saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Warung Bandrek, masuk jalur belok jalur 1 karena harus bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Jadi memang persilangannya normal di stasiun Warung Bandrek. Ini adalah stasiun masa kecil saya. Ternyata masih awet sampai saat ini dan bersih terjaga ya. Semua kereta api alhamdulillah pada jalan kecuali Lodaya Malam. Jadi ya Serayunya berhenti lama lah di sini karena sesuai dengan jadwal harus bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Kita tunggu kereta api Mutiara Selatan melintas langsung jalur 2 stasiun Warung Bandrek. Kereta api Mutiara Selatan persiapan melintas langsung jalur 2 jalur lurus stasiun Warung Bandrek. Unik memang stasiun Bandrek ini, 10G-nya depan stasiun. Dan Mutiara Selatan, pinuh. Baru juga operasi udah langsung penuh Mutiara Selatan nih, keren-keren. Eksekutif ekonomi penuh. Mantap jiwa, Langsung saja kita naik ke atas kereta karena kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali dari stasiun Warung Bandrek. Kereta api Serayu saat ini diberangkatkan stasiun Bandrek, dan setelah Bandrek nanti kembali berhenti ya di stasiun Cibatu, silang ke Parsel. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Cibatu. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cibatu. Kereta api Serayu saat ini merapat di jalur 2 jalur lurus stasiun Cibatu. Di jalur 3 stasiun Cibatu terdapat kereta api Parsel Selatan nomor KA300. Alhamdulillah di GPK sekarang kereta api Serayu Malam dan kereta api Serayu Pagi berhenti di stasiun Cibatu. Tidak lama kereta api Serayu berhenti di sini, Parsel terlebih dahulu diberangkatkan dari jalur 3 dan kereta api Serayu pun akan diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Cibatu.
Kereta api Serayu sudah meninggalkan stasiun Cibatu. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video hunting kereta api berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.